Kehilangan ahli keluarga akibat wabak COVID-19 ialah detik yang paling sedih dan amat memilukan kerana tak dapat menatap wajah dan memeluk mereka buat kali terakhir. Terkini, pengguna Twitter berkongsi satu video sedih memaparkan kanak-kanak lelaki sedang menjalani kuarantin di Maps. Melalui posting dimaknai oleh pemuda itu, dia menyatakan budak lelaki tersebut kehilangan bapanya akibat wabak COVID-19. Video 1 minit itu juga memaparkan individu berganding bahu membuat sumbangan kilat untuk budak berkenaan agar sedikit sebanyak dapat membantunya. Di samping itu, dapat dilihat juga kesemua mereka bekerjasama dan menghulurkan sumbangan. Meskipun wajah yang ditunjukkan sangat sedih, namun budak tersebut kelihatan kuat menempuh dugaan yang menimpanya. Semoga yang terbaik buat adik ini. Al-Fatihah. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.